Hai, aku Marinka dan hari ini kita lagi syuting dengan Bintang 5. Pertama kali aku tahu tentang Ladang 5 itu sebetulnya dari Instagram. Habis itu ketemu langsung di booth mereka di acara Sial Interfood. Jadi di situ sih aku mulai tambah research dan tambah tertarik dengan Ladang 5. Dari awal sih aku mikir kalau misalnya cari dan untuk cari formula untuk tepung yang gluten free di Indonesia itu susah banget. Jadi menurut aku kalau misalnya udah ada satu dari satu produk yang udah bisa untuk buat semuanya, buat cookies atau buat cake atau even bahkan untuk makanan-makanan yang lain, itu tuh oke banget ya. Jadi itu bisa kayak all purpose gitu juga loh, dengan menggunakan bahan dari mokaf, bahan dasarnya. Jadi menurut aku selain juga membuat kita lebih sehat nih ya, kolon dan perut kita jadi jauh lebih sehat juga, itu pilihan yang ini sih, it's a great choice for everybody, apalagi yang baru memulai untuk merubah healthy lifestyle gitu. Aku biasanya gunain tepung Ladang 5 untuk cookies, untuk cakes, tapi ada juga beberapa makanan yang asin, contohnya misalnya kayak bawang. Pokoknya ganti semua yang tepung, aku ganti semuanya dengan produk Ladang 5, sedikit dimodifikasi. Kalau pengen hidup sehat sih udah dari teenager ya, cuman kesampaiannya belum-belum aja sih. Tapi akhirnya aku decide untuk memulai hidup dengan mengurangi gluten itu dari tahun 2013. Jadi tahun 2013 aku udah ngurang-ngurangin juga karena ada beberapa orang mungkin yang kurang cocok juga ya dengan gluten gitu. Jadi buat saya juga agak sedikit kembung kalau makan gluten. Jadi dari situlah mulai pelan-pelan mengurangi. Suatu hari nanti moga-moga bisa eliminasi total. Modifikasi itu tetap masih mesti test and trial sih ya. Nggak terlalu susah sih karena emang hampir sama. Cuma teksturnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Dimana itu kita harus tahu resep yang tepat untuk ngebuat makanan itu biar teksturnya atau rasanya itu seperti yang regular gitu. Produk favorit aku dari Ladang 5, tepung mokafnya atau tepung all purpose-nya itu karena berguna buat semuanya, terutama untuk cookies, cakes, sampai ke makanan-makanan asin-asin lainnya. Semua jadi versatile sekali. Guys, yuk kita mulai hidup sehat dan kurang-kurangin tuh makan yang namanya gluten. Yuk cobain untuk gunain tepung Ladang 5 dan kita coba untuk membuat makanan-makanan kita yang enak-enak tapi tetap sehat.